Halo bos, ketemu lagi dengan Petani Asik. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Selamat malam juga buat petani-petani bawang merah Indonesia. Pada malam ini saya akan unboxing paketan dari JNT bos, kiriman dari Sope. Ini alat siram buat tanaman bawang merah kita bos, sprinkler alat siram yang radiusnya 21 meter. Nanti pemasangan sprinkler di lahan kita nanti bos, nanti akan saya bikin videonya juga. Jadi ini kita buka sprinklernya. Ini sangat bagus ini bos, buat tanaman bawang merah bos. Jadi ini, nah ini bos, ini sprinklernya buat penyiraman nanti bos. Ini sangat optimal buat penyiraman bawang merah. Kalau yang kemarin itu saya beli yang gede bos, yang radiusnya 30 meter, sprinkler semi hidra yang radiusnya 30 meter. Ini kalau ini plastik, ini dasarnya plastik. Tapi yang kalau saya yang di yang pertama itu dasarnya dasar baja bos, jadi agak berat. Kalau ini enteng, enak betul bos, sangat bagus. Ini satu, ini ada tiga bos. Ini satu, jadi kita buka bos. Nanti saya akan saya jelaskan bagaimana cara setelan sprinkler ini bos. Nah ini bos, jadi ini ada setelannya di sini bos. Ini ada setelan semburan air yang keluar nanti bos, supaya bintik-bintik air yang keluar itu bintik-bintik kecil bos, bisa ngembun ya bos. Ini masuk, ini caranya bos. Ini kita masukin dulu ke sini. Yang satunya ke sini bos. Jadi airnya keluar di sini bos. Nanti airnya ini keluarnya di sini bos. Ini ada lubang ini. Keluar di sini satu, di sini satu. Jadi setelannya ada di sini bos. Setelannya di sini bos. Kalau misalkan ini mau kita mau bikin setelannya di secara muter bos, muter keseluruhan. Dia muter seperti ini bos. Nah, ini bos. Tapi kalau misalkan ini kita bikin penyiraman sebagian saja atau separuh kita yang siram, atau kita ambil yang sebelah kanan aja, jadi setelannya di sini bos. Tinggal kita naikkan yang ini aja bos. Gini bos, ini diputer supaya dia ngunci. Nah gini bos, yang satunya kita putar lagi di sini bos. Ini diputer lagi bos, ini bos. Nah. Ini harusnya pakai ini bos, pakai tang bos. Serat. Nah, jadi gini bos. Jadi ini ada kuncinya di sini bos. Tek. Ada. Nah, gini bos. Tek. Nah, gini bos. Nah, jadi
kalau misalkan dia mau muter trap, balik dia bawa sini trap cuma segini guys, separuh. Nah, gini bos. Dia enggak muter seluruhan. Nah, gini bos. Ya, guys. Nanti saya tes semburannya seperti apa, bos. Saya tes. Saya bikin juga videonya. Ini sangat membantu buat pertanian kita, bos, supaya kita merawat tanaman bawang merah kita, supaya kita tidak terlalu capek, bos, kalau kita pakai alat siram sprinkler ini. Jadi, bos, kalau misalkan dalam satu hektar tanaman bawang merah, kita menyiram bawang merah dengan cara manual, itu biayanya satu kali panen itu sekitar 5 juta habis, bos. Tapi kalau kita pakai alat sprinkler ini, kita beli ini saya beli ini harganya ini 150.000. Kalau paralonnya itu paralon yang 1 in ini, bos. Pakai paralon yang 1 inci. Ini kalau dalam 1 hektar itu perkiraan habis paralonnya sekitar 100 batang kali 40.000, berarti 4 juta ya, bos ya. Ditambah mesin Alcon-nya itu harga yang punya saya itu, yang saya pakai itu cuma harga 1.800.000, sudah 5.800.000. Ditambah sprinkler ini 3 kali 150 450.000. Sudah 6.250.000, bos. Jadi modalnya dalam 1 hektar cuman 6.250.000. Ini untuk selamanya, bos, bukan cuman sekali tanam. Selamanya, selama kita mau tanam bawang merah, sprinkler ini dan paralon dan juga mesin bisa kita pakai. Tapi kalau kita secara manual itu 5 juta biaya, 5 juta untuk biaya penyiraman aja. Jadi ini sangat membantu, bos, buat petani bawang merah supaya kita tidak terlalu capek merawat bawang merah kita. Oke, bos, ikutin terus channel Petani Asik. Mudah-mudahan channel Petani Asik dapat bermanfaat, dapat membantu petani bawang merah se-Nusantara. Terima kasih, salam sukses dari Petani Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.